Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita berjumpa lagi ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman cara membersihkan lem bekas stripping motor ya, teman-teman. Ini juga bisa sih pakai Pertalite, tapi saya tidak mau pakai Pertalite ya, takutnya cat yang ada di box-boxnya ini takut terkelupas ya, teman-teman. Kita itu hanya menggunakan solar ya, teman-teman. Kita tuangkan sedikit saja. Kalau kita pakai solar, ini tidak mengangkat cat di bagian boxnya ya, teman-teman. Oke, pertama-tama kita oles ya. Kita oles yang ada lem bekas strippingnya. Kita oles sampai rata ya, teman-teman. Sampai basah ya, dan secukupnya saja. Oke, kita poles-poles dulu. Gending. Kalau sudah rata, kita menggunakan lap ya, teman-teman. Lap yang halus ya. Kita gosok-gosok sedikit demi sedikit ya, teman-teman. Nah, dan terlihat ya, teman-teman, sudah lem bekas strippingnya itu sudah mengumpul sendiri ya. Nah, dan kalau masih belum bisa, terus poles ya pakai solar sampai lem strippingnya basah ya, teman-teman. Terus digosok lagi ya. Semoga ini bermanfaat ya, teman-teman. Karena saya pakai solar ini sudah cukup lama ya. Selain aman untuk cat box motor kita dan tidak, nah lihat teman-teman, lemnya mengumpul sendiri ya kalau kita pakai solar. Kemarin saya sudah pakai bensin atau Pertalite, tapi hasilnya belum memuaskan ya, teman-teman. Oke, sekian dulu dari Jun Motor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.